kau panggil aku? Kenapa? Bukankah masa aku dengan kau sudah hampir habis? Aku akan berduaan dengan orang yang baru pulang. Kenapa kau cakap begitu? Hayat kau akan habis bila bulan purnama menambah. Tidak, tidak. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Aku mau hidup selamanya di dunia ini. Tolong, tolong. Kau tidak boleh mengelakkan diri dari mati. Aku tidak percaya. Tidak, tidak. Kau ada berkuasa. Kau boleh buat hidupkan aku selama-lamanya. Aku tidak mau mati. Baiklah. Tapi kau mesti berjanji. Ya, aku berjanji. Aku berjanji. Aku turut. Apa saja perintah kau. Baiklah, kau akan dapat apa saja yang kau minta. Tapi kau masih mati dulu untuk sementara. Dan kau masih bawa aku kemana saja kau pergi. Terima kasih. Bawang, ini obornya tu. Haa, Madun. Malam ini kau jaga baik-baik mayat makcik kau, ya. Baik, Tok. Kerana dia tu bomo yang besar. Dan aku ingat, dia tu ada memelihara. Asyik, asyik, asyik. Kaki mayat tu bergerak. Kaki mayat tu bergerak. Mana? Mana? Kau dah sudah barangkali kau mimpi. Ya, kan? Takkan kau dah masuk dia bergerak pula. Sudah. Tak apa. Kau bacakan Yasin banyak-banyak malam ini. Baik, Tok. Katakan dengan budak-budak. Jangan tidur. Berjaga-jaga sampai pagi, ya. Baik, Tok. Aku balik. Besok pagi-pagi aku datang nak menguburkan mayatnya, ya. Baik, Tok. Ingat, baik. Jangan tidur malam ini. Baik. Berjaga-jaga. Ha?
Kapan kau bakal kasih nongcah cilik kau? Eh, tolong! Tolong! Madun, 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 Madun. Madun balik, Madun balik. Kau berdua pergi penyutup pawang. Baiklah. Mari kita ke sana. Mari. Kepala yang sana. Baik, baik. Apa pasal? Apa yang sudah terjadi? Hah? Mengapa? Madu mati, Tok. Madu mati. Apa mulanya jadi begini, nih? Tadi si Madun turun mengambil air, kami semua di dalam tengah mengaji. Bila kami berasa letih, kami pun tertidur sekejap. Belakang dengar jeritan, jeritan orang. Bila kami bangun, kami lihat mayat-mayat hitam pun dah tak ada. Mayat-mayat hitam sudah tak ada? Jadi kami pun turun. Kami nampak mayat si Osman di sebelah sana. Mati kena cekik. Dan dia pun nampak mayat si Madun di sebelah sana. Di lehernya pun kena cekik juga. Berdarah. Bila orang kampung datang, saya suruh panggil Tok Pawang. Barangkali perbuatan binatang buas. Perbuatan binatang buas? Ini bukan perbuatan daripada binatang buas. Aku tahu. Ini adalah perbuatan daripada hantu jerangkung. Hantu jerangkung? Hantu jerangkung? Hei, apa ini? Atap jatuh pun kau takut? Mari sini. Sudah, jangan takut lagi. Apa engkau yang menakutkan orang saja? Mayat mak hitam telah menjelma menjadi hantu jerangkung. Dan dialah yang membunuh mereka kedua. Apa yang mesti kita buat sekarang, Tok Pawang? Kita tak boleh buat apa-apa. Tapi nanti kalau dia merayap-rayap membunuh orang lain pula, Tok? Ya, itu aku tahu. Kita tak boleh tangkap dia, karena dia syaitan, bukannya manusia. Kita boleh jaga diri masing-masing. Nanti aku kasih satu orang satu tangkal, dan azimat boleh kau orang gantungkan di rumah kau orang masing-masing, ya? Ya, Tok. Supaya hantu dan syaitan itu tak dapat mengganggu kita. Mayat yang dua ini, bawa naik ke atas rumah. Baik, Tok. Berangkat. Langkah ramai-ramai. Ya, Tok. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tidak takut dengan hantu atau jembalang. Aku tidak kecut walau apapun yang datang. Kina tahu membang, baik-baik jaga-jaga. Aku tidak bimbang walau matanya besar roda. Setan dan puaka saring bercabang-cabang. Janganlah menyangka hati aku boleh goyang. Aku ada bekal pengenyan satu boni. Aku buat tangkal serapa dengan jampi. Ku kanan, ku kiri bersatu ambas indah ali. Ku depan, ku belakang aku mesti tetapkan iman. Lekat, orang tak sebut takut. Lembu ni makin lambat geram-geram. Aku sendiri yang tarik nanti. Deru. Kalau datang di depan, buka langkah satu. Kalau datang
datang di belakang. Buka langkah seribu. Ku kanan, ku kiri, berkat doa Baginda Ali. Ku depan, ku belakang, aku mesti tatapkan iman. Nak kemana kau ini, Non? Nak balik juga? Balik dululah, Mila. Nanti senang kita datang, Mila. Nah, sudah nak maghrib ini pun nak balik tak juga. Apalah. Ah, itu pun abang sudah datang. Oh, Oi, oi, oi. Tengoklah si Enon sudah nak balik. Kenapa nak balik pula? Ya, sudah malam lagi di sini. Tak apa lagi, saya mikir aku di rumah. Tak apa siapa yang nak melihatnya, Ji. Kan nak dekat malam ni. Nanti kau tak sempat sampai ni. Apa nak ditakutkan? Bukan aku tak tahu jalan. Ya tak, ya pula, Non. Kau tak takut sudah nak senja melalui kubur pula. Iya, Non. Aku dengar juga. Orang kata Mak Hitam yang mati itu sudah jadi hantu jerangkung. Kau saja yang penakut pengecut, Ji. Begini petuanya. Orang tua-tua bilang, hantu hantam dalam jantung. Sekali tendang, dua kali melambung. Itu petuanya yang tersimpan. Baiklah, balik, kah? Balik, Ji. Iyalah. Nak balik juga. Allah, kesiannya kau, Non. Kesian aku tengok. Mudah-mudah gini kau dah jadi janda. Bila pula kau kawin lagi? Sian. Kalau kau kawin lagi, kau boleh senang makan dia. Ini apa pula yang kau lepekkan ni? Kau tidak kendi itu. Ikutlah, ikut. Ikut. Allah, baru saja aku cakap begitu, kau ni sudah cemburu. Tentu aku cemburu. Dengan gunung emas sekalipun aku tak tukar kau, Mila. Sumpah, dalam dunia ni kau lah yang paling cantik bagiku, Mila. Takkan aku nak tinggalkan kau. Bohong, aku tidak percaya. Itu hari aku tengok kau di tepi sungai, kau kejar-kejar si Mila itu apa? Itu dulu-dulu sudahlah. Yang sekarang-sekarang, aku sayang kau, Mila. Karena kau aku mati pun tak apa, Mila. Betul. Bohong. Tidak, sumpah, Mila. Marilah sayang. Marilah hutan. Marilah nyawa. Marilah malam. Gunung intan, mari. Marilah sayang. Marilah nyawa. Marilah intan. Marilah Mia. Allah. Terus. Kerbau belum. Lembu belum masuk kandang lagi. Kau tunggu sini ya. Aku masukkan lembu. Makan jantung. Sekali tendang, dua kali jantung. Antuk lompat lompat kelentung. Makan sekali, dua kali jantung. Mila. 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 Nantilah, nasinya baru ditaruh di pinggan. Kau pesan nasi. Marilah sini, Mila. Kenapa kau ini, Bang? Nak apa? Marilah. Siapa? Kenapa gila kah ini? Kenapa kau gila kah? Ada tidak, apa? Kenapa tadi? Aku dengar kucing berkelahi, kenapa? Tidak. Janganlah kau pergi mana-mana, Mila. Duduklah sini sama aku, Mila. Nah, ada apa kau ini? Tidak, aku dengar bunyi anjing melolong tadi, Mila. Kalau anjing melolong, kenapa? Kenapa kau jadi bodoh, penakut, tak tahu malu laki-laki? Apa itu? Kalau begitu, biar aku jadi laki-laki, kau jadi perempuan. Nanti aku pergi, Nanti. Jangan buka pintu. Tutup saya jendela, Mila.
Duduk sini, Mila. Duduk sini, Mila. Lekan dia tutup. Laki-laki pengecut, tak tahu malu. Non. Bantu Non datang. Naik, Non. Nanti aku bukakan pintunya, Non. Mana si Enon? Anaknya di belakang. Di mana-mana, Bu? Alah, bodohnya. Tutup itu, Non. Mungkin di belakang dia. Alah, Non. Aku bukakan kau pintu di depan. Kau pergi belakang pula. Nah, dia lambat nyari, boleh lambat pula. Nah, ini kenapa ada sini pula? Yes! 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 Nah, lihat. Nah. Tak ada juga. Mana dia pergi ni? Yes! 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 Oh, yes! Mana dia pergi? Nah. Pun nah. Bila? Zis? La ilaha illallah. Tak sini rupanya. Eh, Zis. Zis. Apa tadi? Takut. Jangan-jangan, Bila. Tidak. Hantu, Bila, hantu. Eh, apa tadi? Takut. Mana hantunya? Eh, Ali. Ali, kau dah kenal. Hantu. Jangan makan hantu, aku. Jangan makan aku, eh. Mana ada hantu? Tengok ni, tuan Ali. Ali kan? Ha? Ni siapa? Ali kan? Ali. Kau tak kenal? Bangun. Ali, Mila. Bangun. 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 Eh, bangun. Apa sahi? Apa sahi? Ha? Kami, hantu datang rumah kami semalam. Mana ada hantu? Kami tengok dengan mata kami sendiri. Nasi-nasi dekat beriuk semua habis di makan. Kami takut nak tinggal sini lagi. Jangan-jangan ada belakang aku. Mana ada belakang aku? Mana ada? Kau ni betul lah. Kan Tok Pawang sudah kasih kita tangkal ni. Semua orang Tok Pawang ada kasih tangkal. Hantu tak boleh kacau lagi. Itu semua bohong. Tangkal, mangkal, pawang, mawang. Semua temberang. Maudit orang pakai itu temberang. Marilah kita pindah. Itulah kau tak percaya. Sudah, Li. Padahal. Li, kami tak mau tinggal sini lagi. Kami tak mau tinggal kampung ni lagi. Kami nak pindah, Li. Sudah, Li. Tobalah. Kau bebasan. Kau nak pindah bukan? Angkasan, kau pindah. Iyalah, Li. Pindahlah. Pindah. Kami tak mau tinggal sini lagi, Li. Apalagi yang kau mau aku buat? Aku akan buat kau tak berpaling supaya tidak dikenal orang. Aku akan taat segala perintah kau. Kenapa?
kenapa? Tak lihat tu dekat antum ni. Ah, iya aku tahu dia orang masih kecil hati dekat sini. Kalau saya pun nak takut bang. Dia punya kecil leher dia darah yang banyak. Ah, itulah. Kau tahu dia mati pasal apa? Pasal dia degil, dia tak mempunyai tangkal. Kau tahu? Kita mesti ingat semua ini tangkal yang pawang beri kepada kita, kita jaga baik-baik. Kita mesti percaya. Simpan baik-baik. Kau tengok rumah bandul. Antum tak kata apa-apa sama dia pasal apa orang ni semua pakai tangkal dalam rumah. Kau tahu? Dia percaya. Kita tahu. Baik, Fonzo ni, saya balik dulu. Ha, bye-bye, ya. Baik, balik ke sana. Kampung ini sangat keras kawalannya. Aku akan tukarkan kau semula. Dan kita akan pergi ke kampung lain. Di sana banyak darah yang akan mengalir. Bawa aku bersama-sama kau pergi. Aku taat perintah kau. Nasibku jadi begini. Dari lama masa ke masa sudah berganti. Hidup membujang selalu menimpa diri. Tak ada perempuan yang mau menjadi bini. Di kampung.
pernah pandai nak berkata-kata. Coba bandingkanlah badan kita berdua. Diriku tidaklah apa, kurang batu apa. Hanyalah pendeklah saja, itulah saja. Dari hari inilah tinggi, mesti belajar tinggi. Supaya perempuan yang ada mau jadi bini. Engkau belajar kurus dan aku belajar tinggi. Sama-sama kita berdua mencari bini. Nyiru saya sadahkan. Lagipun di kampung ini memang kita tak ada orang yang bijak pandai macam Encik ini. Iya. Tapi di mana rumah? Ada tok. Sebelah hutan sana ada sebuah rumah pondok. Ah, itu dah buruk sangat dan tepi hutan. Takkan nama Encik begini nak tinggal di sana. Begini. Tinggal di rumah saya untuk sementara. Nanti saya bikinkan satu rumah. Boleh dipindah. Tak payah tok. Saya suka tinggal dekat hutan. Senang saya mencari akal-akal kayu. Kalau tak begitu, Den antarkan. Silakan. Siapa namanya? Hitam. Oh, Hitam. Terima kasih.
Le, ya. Di kampung kita sudah ada orang pandai. Kalau sudah siapa-siapa sakit, kita minta tolong. Kau lain kali bapak kalau tengok, kau banyak-banyak pokok lah, si tongkat aku bagi. Kau pun patung aja budak-budak lah. Ayo, jalan, sudah. Siapakah dua orang itu? Oh, itu Musa, anak saudara Tok Pengulu kampung ini. Yang itu Ramlah, anak Tok Leman, darah tunangan Musa. Oh, sama-sama muda dia. Cantik sepadan, macam pinang di belah dua. Cepat, Tok, dan anaknya. Ramlah, cumalah Ramlah. Ramlah. Nak kemana, Den? Nak mengantar kakak ini ke rumahnya. Musa, kakak ini Tok Bomo tau. Tadi adik engkau terpelecok kakinya hampir patah. Tok inilah mengobatkan. Baguslah. Tapi nampak Tok Bomo ni macam orang baru di sini. Betul, Musa. Pak Cik kau berikan dia rumah buruk di hutan sana untuk dia tinggal. Tinggal dulu ya, Musa, ya? Baik. Ramlah, Ramlah, apa khabar? Bagus juga di kampung kita ada bomo ya, Musa. Aku tak percaya dengan bomo-bomo ini semua, Ramlah. Semua bomo-bomo ini pembohong. Nak menipu orang saja. Pembohong? Nanti aku akan buktikan kepada kau. Ramlah, tadi si Sudin cakap adik aku kakinya terpecuk. Lebih baik kita pulang ya. Marilah. Tok Bomo, inilah rumahnya. Sebab rumah ini jauh dari kampung. Dan dekat pula dengan hutan, sebab itulah orang tak berapa suka tinggal di rumah ini. Tak mengapalah,
Rumah ini nampaknya bagus. Aku suka tinggal seorang diri. Silakan masuk, Tok Bomo. Biar saya balik. Kenapa begitu lekas? Mari masuk ke dalam. Sebab hari pun sudah senja. Baiklah, terima kasih. Kau ini bising sangatlah, Mila. Sudahlah kau turun, Mila. Kau ini bukan ringan, berat, dua pikul. Macam mana aku nak tarik? Sudahlah, lembu ini tak makan. Aku pun macam tak makan. Sudahlah, Mila. Turun, Mila. Turun, mari sama-sama tadi, ya. Penatlah aku. Sudah begini jauh kita jalan. Lebih baik kita cari rumah sewa saja di sinilah. Di mana kita nak pergi ini? Tempat kampung ini pun tak ada orang ke? Mana? Ah, itu. Tuh, ada orang, Bang. Mana? Tuh. Ikut tunggu sini, ya. Abang! Apa ni tak kenal lah Wang, abang. Wang, cuba ganti nanti. Sudin! Sudin! Nama saya Ajis. Oh, nama saya Sudin. Apa khabar? Khabar baik. Apa hajatnya datang kemari? Saya datang dari kampung jauh. Sebetulnya kami ini mau cari rumah sewa. Sudah, aku tunggu berarti sana. Apa salahnya kalau dia bertanya? Alah, Ajis. Encik, iya. Ada rumah sewa di sini. Oh, nanti. Kau bukan bercakap sama dia, kau bercakap sama aku. Kau mesti cakap sama aku. Jadi kau mau apa sekarang? Kau mau gaduh-gaduh ya? Aku tak mau gaduh-gaduh. Aku dah puas makan gaduh-gaduh. Bukan gaduh-gaduh makan. Ini. Jangan. Saya dah tahu. Encik, ada rumah sewa ya? Oh, cari rumah rupanya. Cakaplah baik-baik sikit. Apa kau ni tak ada rumah? Oh, selama ini kau tinggal di atas pokok? Bukan tak ada rumah. Kami baru pindah ke kampung ni. Kami nak tinggal di kampung ni, nak cari rumah sewa. Oh, katalah begitu. Tapi mau dapat rumah pun sekarang susah. Tadi ada satu sudah kasih sama perempuan itu. Rumah mana? Perempuan lain. Kalau kita kongsi,
tinggal sama-sama di rumahku pun boleh juga. Ah, engkau, aku, bini engkau, kita kongsi sama-sama. Ah, bagus, Bang Haji. Ah, boleh. Apa kau cakap tadi? Kongsi apa? Kau berdua kongsi tinggal rumahku. Oh, kalau begitu bagus lah. Bagus. Ah, mari, apa lagi kita nanti? Berarti tinggal sana. Di mana? Sana. Nanti kita pergi ambil berarti dulu. Boleh. Ke rumah Ramlah. Aku ingin tunjukkan pada Musa, aku bukannya pembohong. Aku akan tunjuk pada dia, aku adalah Bumo yang pandai. Baiklah. Sekarang Musa baru tahu bahwa aku bukannya Bumo yang pembohong. Dia perempuan, aku lelaki. Kalau aku masuk pun tak baguslah. Bukan apa-apa, aku malulah. Tuan tu, tuan tu, belum buat tanah, pergilah jauh dengan ini. Cari aku tu. Sudahlah, bukan kau malu, kau penakut yang betul tu. Biar aku pergilah. Kenapa? Kenapa? Kau takutlah?
Tak jadi gitu. Kau pun tak ada otak lah. Aku lelaki, dia perempuan. Tentulah malu juga nanti lah macam kau. Alah, sama siapa kau nak semerang. Kalau kau takut, cakap takutlah. Aku pun takut juga. Kalau gitu, mari kita pergi. Biarlah kita sama. Biarlah kita mati pun tak sama lah. Ya Allah, ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi? Saya Musa. Barangkali dia dirasuk syaitan. Tapi aku sudah panggil Bomo. Sebentar lagi Bomo datang. Jangan terperanjat kalau dengar apa-apa bunyi di dalam bilik ini. Yang dibuat pada anak saya. Dia tidak ada apa-apa. Dia sudah selamat. Ambilkan air, renjiskan muka. Ambilkan air, Kak. Lah, kenapa, nak? Sudah baik. Ramla. Ramla. Biarkan air di muka. Ramla. Sudah baik, nak? Kenapa? Entahlah, nak.
Saya tak tahu apa-apa. Saya letih, Mak. Biarkan dia tidur. Tidur, Mak, ya. Tidur. Ramla, sudah baik, Ramla. Terima kasih banyak, Dobon. Dok, ini sebagai pengeratnya. Jadi barang-barang yang lain nanti akan kami antarkan. Nah, tidak begitu ya? Terima kasih ya. Saya pulang dulu. Ya, terima kasih. Ketot? Ya, tutup. Antarkan Mak Bomo ini. Bye-bye, Dok. Baik, Dok. Syukurlah. Di kampung kita sekarang tidak ada Bomo yang pandai. Jadi mudah-mudahanlah jangan sampai terjadi semacam ini lagi. Ya, Pak. Kalau gitu tinggallah semua ya. Biar saya pulang dulu ya. Ayo. Tinggal sana ya. Bye-bye, Nak. Ya. Pergi, saya pulang dulu ya. Mari, Musa. Mereka sekarang semua sudah percaya yang aku seorang Bomo yang pandai. Mana ada untuk? Sekarang kita pergi. Puaskan nafsu kita. Nak pikir apa sana? Kerana malamnya ada keramaian nak menggalau hantu-hantu semua. Aboy, muka macam kau ini nak halau hantu. Kau yang dimakan hantu. Dan bukan aku menggalau hantu, orang lain menggalau hantu. Lain. Tapi kami disuruh ambil daun kelapa, jerami macam-macam semua. Disuruh banyak kelapa, potong daun kelapa. Habis dah potong, kasih turun. Tak kasih turun, nak kena bawa jalan. Bila aku penat, aku kasih suden. Suden nanti kasih aku balik. Sudah sembarang semua. Itu betul apa katanya Abang Ajis, Mila. Kalau begitu, pergi sajalah. Jangan melebih. Jalan. Terima kasih, Mila. Upacara menghalau hantu sudah selesai. Mari kita pulang bersukaria.
Perkawinan kita sudah dekat. Inilah saat yang kutunggu-tunggukan. Kita akan jadi suami istri, Ramla. Ya, tapi mungkinkah nanti bila kita sudah menjadi suami istri, cintamu padaku akan berubah? Tidak, Ramla. Perkawinan kita adalah ikatan yang kukuh, yang akan memadukan antara dua jiwa dan tidak akan musnah sampai bila-bila masa pun. Ya, lidah memang tak bertulang. Janji senang dibuat, tetapi untuk menepatinya... Tidak, Ramla. Kaulah nyawaku. Hanya kaulah saja untukku selama-lamanya. Musa? Kata Bapak, kalau kita sudah berumah tangga nanti, dia akan berikan sawah yang di sebelah jembatan itu, tau. Sawah? Aku baru teringat. Empang air di sawahku, aku lupa nak tutup tadi. Aku ingat, lebih baik aku pergi menutupnya. Mari aku antar ke pulang, Ramah.
Aku pun nak ikut sama lah, Musa. Tapi... lebih baik kau pulang, Ramlah. Aku takut nanti orang menyangka apa-apa yang tidak baik. Ya, itu betul. Lebih baik kau pergilah. Ya, aku pulang sendiri. Bukannya jauh. Baiklah, Ramlah. Begini akan habis percuma saja. Lagipun aku ingin berada di sampingmu untuk semalam ini. Dan aku cinta padamu. Tak lama lagi aku akan tetap menjadi istrimu. Ramlah, kenapa kau cakap begitu? Tak baik didengar orang. Kasih sayang kita akan musnah kalau... Tapi kau sudah tetap akan menjadi suamiku. Dan aku sudah tetap akan menjadi istrimu. Kau cinta padaku, aku cinta padamu. Aku mesti berada di sampingmu. Lihatlah, lihatlah mataku. Yeah.
dipanggil Bung. Anak sakit. Oh, baik. Jalannya di sana terlalu sumak, tuh. Biar saya teman dengan Salih. Nah, Salih sebenarnya. Mari, mari. Kenapa, Sok? Tak tahulah. Jani, tak pasal-pasal menjerit-jerit, terpekik-pekik, tak pernah jadi. Jadi saya ambil air. Setelah saya jumpi, saya tengok ada syaitan dalam rumah ini. Syaitan? Ajik, kau pergi ke situ, ambil daun-daun kelobi. Baik, Tok. Apa yang aku mau, semua sudah dapat. Kau sudah jadi kepunyaanku. Tak ada siapa yang berani mengambil kau dari tanganku. Tidurlah, Kasih. Jangan bangun sebelum aku pulang. Aku mau pergi mengobat orang. Saya pikir tubuhmu ada di dalam tadi. Aku baru balik mengobat orang. Apa yang kau mau? Anak Tok Pungulu sakit. Sekarang Tok Pungulu panggil. Baik, jalan. Rumah sudah saya tarik semua. Bagus. Dengar. Aku ada keyakinan. Kita akan terhindar dari bahaya. Percayalah. Bertenang, bertenang. Bertenang. Sebentar lagi, Bomo akan sampai di sini. Bang! Bang! Kenapa? Anak kita dah baik, Bang. Oh, dah baik. Aku tahu. Syaitan ada di dalam rumah ini. Sekarang syaitan itu telah lari kena takut kepada daun-daun kelor. Dan kamu orang bertenang. Sampai datangnya Bomo itu. Kenapa tuh, Bomo? Ada apa-apa ketinggalan? Tegas satu Pungulu itu lama tuh. Aku tak mau. Aku tak mau naik sama Pungulu. Diri kat sana saja. Tak apa-apa tadi makin-makin macam orang gila terus dilari itu. Benar itu. Sekarang sudah terbukti yang Bomo itu bercampur dengan syaitan dan bukan Bomo sebenarnya. Dari itu anak-anak, siap kamu dengan omor dan batang-batang kelor. Masa ini juga kita pergi ke rumah Dato Bomo itu. Berangkat kita sekarang.
hati kau? Sampai hati kau sama aku? Sampai hati kau sama aku? Dia biasa makan, minum, dan tidur ke rumah saya, tuh. Mari, sayang. Musa. Satu langkah ke depan, Musa akan mati. Balik! Jadi kepunyaanku. Ada siapa yang berani mengambil kau dari tanganku? Semua orang takut kepadaku. Tak ada apa-apa. Nanti Pakcik ceritakan sama kau. Syukurlah. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita sudah terlepas dari balak. Rupanya selama ini kita terperdaya oleh syaitan yang bertopikan manusia. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menghapuskannya. Ajis, Sudin, Syarif, dan kamu, angkat mayat ini, bawa di perkuburan, nanti aku tunjukkan di mana yang harus kita tanam. Baik, Tok. Apa lagi, Jis? Nah, angkatlah, kasihkan nomor itu sama orang lain. Nah, Sudin, lekas, angkat. Astagfirullah, apa lagi ni? Angkatlah, orang dah mati, apa yang takutkan? Angkat, angkat. Korang tolong. Tolong? Dan kamu sekalian, bakar. Baik, bakar rumah ini sampai hangus. Baik, Dok. Bakar.